orang tadi dia ada masalah dalam hati dia dengan kita. Adik-beradik kita. Dalam hati dia ada adawah. Dia ada permusuhan dengan kita. Tapi dia sembunyikan permusuhan tersebut. Kita sambung dengan dia. Maka ini adalah jihad yang sangat besar. Berapa ramai di kalangan kita yang adik-beradik dia tak suka dengan dia. Dia pergi sambung dan pergi lawat adik-beradik tersebut. Walaupun orang tadi tak suka dengan dia. Tetap pergi lawat. Tak pergi sambung silaturahim. Ini akhlak yang sangat agung tuan-tuan. من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات آمين رب العالمين. Saya muliakan Fadil Ustaz Pengerusi Majlis. Saya hormati lagi saya kasihi Tuan Bilal, Tuan Imam, Ahli Jatuan Kuasa bagi Masjid Sayyidina Abi Bakr As-Siddiq. Para tetamu kehormat, datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan, ibu bapa, hadirin hadirat, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pertamanya kita manjatkan tinggi syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena diberikan izin dan peluang dipanjangkan umur sampai ke saat ini untuk kita mengambil manfaat, untuk kita bersyukur dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah pada hari ini pihak masjid melaksanakan program yang sangat baik, dan saya diminta oleh Fadil Ustaz Hanif Hashim, dan dia juga sepupu saya sebenarnya, dia minta untuk saya sampaikan malam ini berkenaan dengan silaturahim. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala telah menyebut di dalam surah An-Nisa, Allah taala menyebut a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan di dalam ayat ini dengan arahan daripada Allah untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, wala tusyriku bihi syai'a, dan tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, tidak menduakan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu pun, wabil walidaini ihsana wa dzil qurba, dan melakukan kebaikan kepada ibu dan ayah serta saudara kita, menyambung silaturahim dengan saudara kita. Tuan-tuan semua, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala telah muqaranah, telah menyamakan, sekalikan arahan Allah setelah menyembah Allah menyuruh untuk kita menyambung silaturahim. Setelah kita menyembah Allah Subhanahu wa taala, Allah mengarahkan kita untuk melakukan baik kepada orang lain, khusus kepada ibu dan ayah. Karena itu dalam ayat ini kata para ulama, permulaan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dengan berkenaan dengan ibadah at-tasyri'iyah, iaitu ibadah berkenaan dengan kita bermuamalah dengan Allah. Yang kedua disebutkan ibadah at-ta'amuliyah. Ini ibadah kita bertaamul, ibadah kita berhubungan dengan masyarakat setempat kita. Tuan yang dirahmati Allah, dalam hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Sayyidina Al-Imam Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu, seorang lelaki telah datang bertemu dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka lelaki tersebut berkata kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, akhbirni bi'amalin yudqiluni al-jannata wa yuba'iduni minan nar. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ata rajulan, anna rajulan ata an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala akhbirni bi'amalin yudqiluni al-jannata wa yuba'iduni minan nar. Wahai Rasulullah, boleh tak bagi tahu kepada saya apakah amalan yang menyebabkan saya masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan saya daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Faqala al-qaum malahu malahu,
Maka sebahagian orang yang ada bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, apa perkara tersebut? Apa bendanya? Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, "Arabba ma lahu?" Maksudnya kamu nak tahu apa dia? Maka kata Nabi, "Ta'budullaha la tusyriku bihi syai'a." Yang pertama, menyembah Allah Subhanahu wa taala, tidak melakukan syirik kepada Allah. Wa tuqimus salata wa tu'ti az-zakata. Yang kedua, mendirikan salat, menunaikan zakat, kemudian kata Nabi, wa tasilur rahim. Menyambung silaturrahim. Tuan-tuan cuba tengok hadis ni. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut silaturrahim setelah menyebut berkenaan dengan ibadah yang besar dalam agama. Menyembah Allah, melakukan ketaatan yang besar dalam agama, iaitu solat, menunaikan zakat, kemudian silaturrahim. Kerana itu tuan-tuan yang dirahmati Allah, dalam hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan oleh al-Imam al-Bukhari radhiyallahu taala anhu bahwa Allah Subhanahu wa taala ketika mana rahim dijadikan, maka Allah mengatakan kepada rahim, wahai rahim, kamu nak tak aku sambung dengan orang yang menyambung kamu, dan kamu nak tak aku putuskan orang yang memutuskan kamu? Maka rahim mengatakan, bala ya Rab, bahkan wahai Allah, saya bersetuju dengan perkara tersebut. Siapa yang menyambungku, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyambungnya, iaitu dengan mendapatkan rahmat dan maghfirah daripada Allah, dimasuk dalam syurga Allah taala. Siapa yang memutuskanku, maka dia akan diputuskan daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan semua, kita nampak benda ni ringan, kecil. Kata al-Imam Abdul Wahab Sya'rani radhiyallahu taala anhu dalam kitab beliau Lawaqih al-Anwar al-Qudusiyah ila Uhudi al-Muhammadiyah. Kitab yang sangat agung, yang menceritakan tentang perkara-perkara yang telah kita janjikan dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sejak daripada alam azali. Tuan-tuan pernah sedar tak? Tuan-tuan dulu pernah ada di satu padang yang luas. Seperti semut kita ni banyak di padang tersebut. Kemudian kita berjanji dengan Allah Subhanahu wa taala dengan perjanjian-perjanjian. Kemudian kita ditiupkan ke dalam jasad kita. Kita ingat dah lagi? Tak ingat kita. Mana nak ingat kok mana kata kita ni pernah duduk di padang tu. Beranak-beranak keluar daripada perut mak, yang kita tahu daripada hospital mana, di rumah mana kita lahir. Negeri mana kita lahir. Kita tak ingat dah dulu kita pernah bersama-sama dulu. Karena tu dalam hadis disebutkan, ada di kalangan kita bila bertemu sesama kita, kita rasa macam lama dah pernah tengok. Betul tak? Tentang kalau tengok orang dekat pasar raya, tengok macam pernah tengok dia ni. Kita tengok kat mana pun tak tahu. Lepas tu pergi jumpa, tanya, rasa macam pernah tengok. Kawan tu kata, saya pun rasa macam pernah tengok tapi tak tahu di mana. Tanya-tanya balik, memang tak pernah jumpa pun. Hari tu baru kali pertama jumpa. Rupa-rupanya dulu pernah jumpa di alam arwah. Alam ruh dulu pernah jumpa dah sekali. Sebab tu ada di kalangan kita kalau bertemu, dia rasa sedap hati dia bila bertemu dengan orang tersebut. Walaupun dia tak pernah bertemu. Kali pertama bertemu tuan-tuan, tengok-tengok muka, terus rasa seronok, rasa macam nak kawan dengan orang tu. Ada orang yang kita jumpa rasa nak penampak. Kali pertama jumpa dah rasa geram lah. Padahal tak pernah, dia tak cakap apa pun. Tapi kita rasa geram tengok dia. Kenapa? Karena waktu di alam arwah, kita pernah bermasam muka pada waktu tersebut. Di mana tuan-tuan? Kata ulama, di satu wadi di Padang Arafah. Ini disebut dalam hadis Nabi SAW. Kita semua pernah bersama di padang tersebut. Dan kita semua telah berjanji dengan Allah Subhanahu wa taala dengan perjanjian yang banyak. Karena tuan-tuan kalau perasan, budak-budak bila lahir daripada perut ibunya, tangannya genggam kuat. Betul tak? Kalau tuan-tuan tengok budak-budak bila beranak, dilahirkan oleh ibu, keluar saja, tangannya digenggam dengan kuat. Kita letak tangan jari kita di tangan budak, budak tu akan genggam kuat. Tapi makin lama kelamaan, tangannya makin dilepaskan. Tidak lagi genggam dengan kuat. Ketika mati, lebih-lebih lagi tidak digenggamkan. Karena itu tuan-tuan, antara tanda orang yang mati dalam keadaan husnul khatimah adalah tangannya digenggam. Tuan-tuan kalau tahu, antara tanda mati husnul khatimah, tangannya digenggam dan diisyaratkan dengan isyarat yang satu begini. Kalau tuan-tuan tengok ada orang mati, kemudian tangannya digenggamkan tangannya begini, itu antara tanda husnul khatimah. Tanda husnul khatimah. Bukan senang tuan-tuan, tiba-tiba saja nak mati terus buat genggam macam tu. Tak boleh kita.
Kau orang ni orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak lagi lah tandanya. Cuma malam ni kita bukan nak cerita tanda tu. Mana cerita kata, kenapa antara tanda husnul khatimah kepada seorang tadi digenggamkan tangan dengan isyarat yang sebegini? Karena dia masih ingat lagi perjanjian dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini isyarat kepada Ahad. Pada Allah itu satu. Dan tuan-tuan, kenapa budak ketika lahir digenggamkan tangan? Karena kuat lagi perjanjian dia dengan Allah. Seakan-akan dia keluar daripada perut ibunya, masih lagi menggenggam perjanjian tersebut. Tapi makin lama makin lupa. Karena bila bersama dengan dunia, maka dia lupa dengan perjanjian tersebut. Maka Al-Imam Abdul Wahab Sya'rani rahimahullahu ta'ala mengarang sebuah kitab. Yang kitab tersebut jumlahnya 2 jilid. Satu jilid lebih kurang 300 ke 400 muka surat dalam bahasa Arab. Kalau terjemah saya tak tahulah keluar berapa jilid. Dalam kitab tersebut diletakkan perjanjian-perjanjian kita dengan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antara perjanjian yang telah kita janjikan iaitu kita akan bersilaturrahim dengan sesama makhluk, khususnya sesama muslim. Ini adalah perjanjian yang telah kita ambil daripada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu disebut di sini berkenaan dengan silaturrahim ni besar. Kalau tuan-tuan tengok dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut apa dia? La yu'minu min man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahimah, kata Nabi. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka sambung silaturrahim. Maksudnya digabungkan silaturrahim dengan beriman kepada Allah dan akhirat. Dan orang yang beriman kepada Allah dan akhirat akan menyambung silaturrahim. Nampak? Kemudian apa tujuan kita sambung silaturrahim? Bagaimana nak sambung silaturrahim? Dengan siapa kita nak sambung silaturrahim? Ini kita akan bincangkan dalam masa yang tidak panjang ni, tuan-tuan. Ha? Sebab lepas Isyak kita ada agenda lain pula. Kalau lajak lebih sikit, dia nak marah kat penceramah pula. Makanan duk makan tu. Depa duk sedia dah. Dengan laksa saya lalu tadi, laksa ada. Sate pun ada. Hai, masya-Allah. Tapi saya nak minta maaf awal-awal lah. Saya nak kena bertolak awal lagi, nak kena pergi tempat lain pula. Ada satu majlis lagi saya di Kajang. Jadi saya boleh main dengan tuan-tuan pun alhamdulillah dah. Boleh jumpa tuan-tuan pada malam ni pun alhamdulillah. Baik tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan dalam hadis, dalam Al-Quran juga Allah Subhanahu Wa Taala sebut berkenaan dengan silaturrahim ni kepada umat yang terdahulu, sehingga disebut oleh Al-Imam Al-Qurtubi radhiyallahu taala anhu. Al-Imam Al-Qurtubi mengatakan bahawa telah ittifaq seluruh millah, seluruh agama, bahawa menyambung silaturrahim itu adalah baik dan memutuskannya adalah dicela. Semua agama, tak ada agama dalam dunia ni yang kata sambung silaturrahim ni tak baik. Tak ada. Abak kata ni semua adalah ittifaq. Sepakat dalam semua agama. Apatah lagi dalam agama Allah Subhanahu Wa Taala, Islam. Karena tu tuan-tuan, dalam Al-Quran Allah Taala sebut, wa idz aqadna mitsaqa bani Israil la ta'buduna illa Allah wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba. Tuan-tuan kalau buka dalam Al-Quran, kalau tengok berkenaan dengan sambung silaturrahim, mesti Allah Ta'ala akan gabungkan sekali dengan menyembah Allah. Sembah Allah Ta'ala, buat baik dengan mak, kemudian silaturrahim. Sembah Allah Ta'ala, tidak syirikkan Allah Ta'ala, kemudian buat baik dengan ibu dan ayah, silaturrahim. Ayatnya biasa begitu. Malah dipesan oleh Allah kepada Bani Israel untuk melakukan sedemikian. Maksudnya apa di sini, tuan-tuan? Maksudnya nak beritahu kata orang yang menyembah Allah Ta'ala dengan benar, orang yang betul-betul mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala adalah orang yang bukan hanya bergabung dirinya dengan Allah, maksudnya dia mengikuti ajaran agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tapi dia juga mengambil perhatian terhadap hubungannya dengan makhluk Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini disebut hablum minallah, hablum minan nas. Jadi kalau ada orang di kalangan kita yang dengan Allah Ta'ala, dia jaga. Solat jemaah datang tiap-tiap waktu. Saf pertama, duduk di depan. Pakaian dia pakaian yang mengikuti ajaran Nabi SAW. Menutup aurat. Tak kira lah sama ada pakai jubah ke, pakai kemplekat baju Melayu ke, pakai kopiah, pakai serban.
duduk di depan. Pergi haji, zakat tak pernah tinggal. Tapi dengan jiran dia tak pernah jaga. Dia tak pernah baik dengan jiran dia. Tak pernah ambil berat tentang jiran dia. Sebab tu tuan-tuan, para salaf yang terdahulu, ulama-ulama kita yang terdahulu, bila mana bertemu sesama mereka, jarang mereka zaman dulu tanya kaifahal. Atau dalam bahasa Arab Mesir, ishalak. Atau ishaluk. Tanya, apa keadaan kamu sekarang? Bagaimana kamu keadaan sekarang? Tak ditanya tuan-tuan. Kalau tanya tu aib orang dulu. Kalau kita zaman lah ni, kalau jumpa, sihat. Macam mana? Okey. Kita akan tanya kan? Orang dulu tak tanya. Tak tanya kenapa tuan-tuan? Kalau tanya tu maksud dia tak kenal kawan dia. Kalau tanya, kawan tu pula terpaksa bohong. Habak kata okey. Padahal tak okey. Betul tak tuan-tuan? Zaman lah kalau jumpa, sihat. Kawan tu kata, saya dah kamu tanya, saya ni naknya tak apa nak sihat mana apa. Dia kata lah. Tak suruh pun terang betera tu. Ataupun tanya macam mana kehidupan, keluarga macam mana okey. Saya sebenarnya ada hutang banyak ni. Dah kamu tanya kan? Saya cerita. Tapi ada orang zaman lah jawab macam tu tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tanya dekat dia dan dia ada 1000 masalah. Tuan-tuan tanya dekat dia macam mana kehidupan, dia akan jawab apa? Okey. Alhamdulillah. Maka dia telah berbohong pada waktu tersebut. Berbohong dengan tidak sengaja. Karena untuk nak jabrul khatir, mata-mata untuk nak menjaga hati sahabat dia yang bertanya bagaimana keadaan kamu. Orang dulu tak tanya macam tu. Al-Imam Abdul Wahab Sya'rani sebut dalam kitab Lawaqih Al-Anwar, dia kata orang dulu tak pernah tanya kalau jumpa sama-sama depa, ishalak. Kaifa halukum? Tak pernah tanya tuan-tuan. Kenapa? Karena kalau tanya memang dia akan tanya sungguh dan suruh bagi tahu betul-betul. Suruh bagi tahu betul, ada masalah betul tak kamu ni? Betul kamu tidak ada hutang? Kalau ada hutang, saya akan selesaikan. Dia macam tu dulu. Kalau kita zaman lah habak semua macam tu, hak dengkat. Yang orang tanya tu, dia kata, saya tanya khabak ya, tapi jawab apa cerita sampai ke hutang kamu. Saya bukan tanya yang. Maka sikap kita berbeza lah ni tuan-tuan dengan orang-orang yang terdahulu. Ini zaman yang berkat. Zaman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak tuan-tuan? Jadi majlis hari ini dibuat oleh masjid, majlis untuk silaturrahim. Saya bukanlah nak kata tuan-tuan jangan tanya bila jumpa kawan-kawan lama. Saya tak tanya pula. Dah tahu kata tu pakai tak tanya dah. Jumpa-jumpa kawan pakai tak tanya dah. Sihat ke tak sihat? Boleh tanya, tak ada masalah apa lah. Cuma nak beritahu yang kata beza kita dengan orang yang terdahulu. Beza dari segi muamalah. Beza dari segi tidak malunya mereka untuk maklumkan kepada saudara mereka tentang kesusahan mereka. Kerana apa? Kerana dia kenal saudaranya nanti akan menolongnya. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, ini perjanjian yang telah kita ambil dengan Nabi. Tapi berapa ramai di kalangan kita yang lupa dengan perjanjian. Yang senang lenang memutuskan silaturahim. Yang suka-suka untuk nak putuskan hubungan dia sesama makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, tuan-tuan. Hatta yang lebih berat lagi, kalau kita boleh baik dengan orang, kadang-kadang kita putuskan hubungan dengan keluarga kita sendiri. Berapa ramai yang dia dengan adik dia sendiri berkelahi disebabkan tanah di kampung. Dia berkelahi dengan abang dia sendiri kerana berebut harta pusaka. Tapi dengan jiran dia, dengan orang lain baik dia. Cuma dengan orang yang dekat dengan dia, kharabah, zi qurba. Yang paling hampir dengan dia, sedarah, sedaging dengan dia. Yang ni dia tak boleh nak terima. Malah ada di kalangan orang yang mana kata Imam Abdul Wahab Sya'rani, kalau jumpa dengan seseorang yang lain, kalau dia bagi sumbangan, orang tu ucap terima kasih, dia rasa seronok. Tidak, tuan-tuan? Dia rasa gembira sungguh kalau bantu orang lain. Tapi abang dia sendiri yang ada di kampung, adik dia sendiri yang ada dekat dengan rumah dia, tak pernah dia tanya khabar. Malah adik dia dalam susah, kalau dia bagi, biasanya adik-beradik ni tuan-tuan, kalau bagi, dia nak ucap terima kasih itu kadang tak dengar. Jadi orang ni dia suka dengan yang terima kasihnya diucap dengan kuat, didengar dengan telinga dia. Lepas tu kata Syekh Abdul Wahab Sya'rani rahimahullahu ta'ala, memberikan kepada saudara kita yang rapat dengan kita, zi khurba, maksudnya ahli keluarga kita yang kita bagi sumbangan kepada dia, tanpa dia ucapkan terima kasih, itu lebih akrab, lebih hampir kepada ikhlas dan lebih hampir kepada Allah Ta'ala dibandingkan dengan kita bagi kepada seseorang yang dia akan ucap terima kasih pada waktu tersebut. Faham tuan-tuan? Dan ini berapa ramai yang tinggalkan benda ni.
yang dia boleh bantu orang lain tapi dengan keluarga dia sendiri dia abaikan. Dia boleh sambung silaturahim dengan orang lain tapi dengan ibu dan ayah dia abaikan. Na'udzubillah min dzalik. Senang perkara itu sebenarnya telah diberi perhatian oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, telah dimaklumkan dan diberi dan telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quranul Karim. Tuan-tuan semua, sebab tu tuan-tuan dalam hadis yang lain baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam juga ada menyebut bahawa Nabi mengatakan awsani qalili bi silatir rahim wa in adbarat. Kata Nabi, aku telah diwasiatkan oleh kekasihku iaitu Allah untuk menyambung silaturrahim walaupun orang yang aku sambung itu berpaling daripada aku. Faham tak? Orang yang kita sambung itu berpaling daripada kita. Sebab tu dalam hadis Nabi SAW kata yang paling besar sambungan silaturrahim adalah kepada zi qarabatil kashih. Apa kashih? Kashaha ni dengan makna orang tadi dia ada masalah dalam hati dia dengan kita. Adik-beradik kita. Dalam hati dia ada adawah. Dia ada permusuhan dengan kita. Tapi dia sembunyikan permusuhan tersebut. Kita sambung dengan dia. Maka ini adalah jihad yang sangat besar. Berapa ramai di kalangan kita yang adik-beradik dia tak suka dengan dia. Dia pergi sambung dan pergi lawat adik-beradik tersebut. Walaupun orang tadi tak suka dengan dia. Tetap pergi lawat. Tak pergi sambung silaturahim. Ini akhlak yang sangat agung tuan-tuan. Sekali tuan-tuan saya nak cerita. Bagaimana akhlaknya para salihin yang terdahulu. Bagaimana akhlaknya Sayyidina Yusuf AS terhadap adik-beradik beliau. Sikap kita ketika mana kita nak menyambung silaturahim dengan orang yang telah melakukan yang tidak elok kepada kita sebelumnya. Tapi sebelum tu disebut oleh Nabi SAW dalam hadis Nabi SAW mengatakan amarani rabbi bitis'in. Allah telah aku telah diarahkan oleh Tuhanku 9 perkara. Tuan ingat betul-betul 9. Bukan tuan-tuannya, saya apa kena ingat. Yang pertama apa dia? Khasyiatillahi fi sirri wal alaniyah. Takutkan Allah dalam keadaan sendirian ataupun bersama dengan orang ramai. Duk seorang-seorang takut Allah. Duk ramai-ramai lagi takut Allah. Ada orang dengan depan orang ramai dia buat tunjuk takut Allah. Tapi duk seorang-seorang dia tak takut Allah Ta'ala. Dia lupa Allah. Yang kedua, wa kalimatil adli fil ghadabi war ridha. Bercakap dengan kalimah yang adil dalam keadaan marah ataupun dalam keadaan yang senang. Waktu tenang redha pun dia cakap elok dan waktu dia nak marah pun dia cakap elok. Kalimatul adli. Yang ketiga, wal qasdi fil faqri wal ghina. Bersederhana waktu ketika fakir, waktu ketika kaya. Kaya atau miskin tetap dalam keadaan yang sederhana. Yang keempat, wa an asila man qata'ani. Menyambung dengan orang yang memutuskan hubungan denganku. Dia. Hak ni susah tuan-tuan. Lepas tu kata Syekh Abdul Wahab Sya'rani, saya selalu sebut nah Syekh Abdul Wahab Sya'rani, Syekh Abdul Wahab Sya'rani, Syekh Abdul Wahab, siapa dia Syekh Abdul Wahab Sya'rani ini? Syekh Abdul Wahab Sya'rani ini adalah murid kepada Al-Imam Zakaria Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Syaikhul Masyaikh, digelar Syaikhul Islam dalam fiqh mazhab al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Antara murid beliau al-Imam Abdul Wahab Sya'rani. Syekh Abdul Wahab Sya'rani ini alim besar. Wali Allah Subhanahu wa taala, maqamnya di Mesir. Ma'ruf yuzar, sentiasa diziarahi oleh muhibbin. Orang yang mengasihi para aulia akan mengenali beliau. Syekh Abdul Wahab Sya'rani ini tuan-tuan pernah dilawat oleh jin. Jin mai tanya soalan kat dia. Jin tu nak main masuk, nak tanya soalan, tak boleh sebab jin tu berupa dalam bentuk anjing. Nak masuk, orang halang di pintu. Tapi jin tu tokak. Tahu tokak tu? Gigit apa ni surat dekat mulutnya. Ketah. Nak masuk, orang halang. Mana boleh anjing masuk dalam majlis? Kemudian, dia lari. Masuk melalui dinding. So kata ni bukan jin, bukan anjing biasa lah. Ini anjing luar biasa. Masuk, terus pergi kepada Imam Abdul Wahab Sya'rani. Bagi soalan tadi kepada beliau dan kemudian dia pun bercakap dengan Imam Abdul Wahab Sya'rani. Maka dia kata, saya adalah wakil daripada jin yang diutus oleh para ulama di kalangan jin untuk menjawab beberapa soalan. Ada berapa soalan? Lebih kurang dalam 40 ke berapa puluh soalan. Ada kitab yang ditulis oleh Al-Imam Abdul Wahab Sya'rani jawab soalan jin tersebut. Nama kitab tu Kashfu Hijabir Ran
fi as'ilatil jan. Nah, kashbu hijabir ran fi as'ilatil jan. Maksudnya menjawab soalan-soalan jin. Nah, soalan-soalan jin yang ditanya oleh jin berkenaan dengan akidah, berkenaan dengan tasawuf, berkenaan dengan sebahagian banyaknya akidah dan tasawuf dijawab oleh Imam Abdul Rasyid Sya'ni, ditulis kitab. Soalan-soalan jin. Dan bahasa jin kepada Imam Abdul Wahab Sya'rani dengan bahasa ya Syaikh al-Islam. Wahai Syaikh Islam. Wahai alim besar. Ditanya begitu. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Karena tu apa ni saya duk cerita tadi ni kerana dalam kitab beliau sangat ambil berat tentang masalah tersebut. Baik. Apa dia kata Nabi, wa an asila man qata'ani wa u'tiya man haramani. Dan juga memberikan kepada orang yang mengharamkan daripada aku. Maksudnya orang yang memutuskan, yang memboikot aku, aku sambung. Aku berikan kepada mereka. Wa'afu amman zalamani, dan aku ampunkan orang-orang yang melakukan kezaliman kepadaku. Ini akhlak ni tuan-tuan tidak akan ada melainkan kepada orang yang dipimpin oleh guru. Orang yang mana mengikuti jalan berguru dengan para a'immah, para salihin yang bersambung sanad mereka sampai kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pakcik jangan sembang lagi pakcik. Belakang tu jangan duk sembang lagi, dengar saya cakap dulu. Sagi makan lagi sembang. Ayah juga jenis menyembang dalam majlis ni, tuan-tuan. Nak sembang tak lagi waktu time makan, jangan sembang waktu lah. Dalam majlis ni tuan-tuan ada malaikat Allah Subhanahu Wa Taala. Saya tak pernah main masjid ni. Saya pun tak suka tunjuk perangai saya yang tak rupanya elok ni. Saya kalau nak marah saya marah, tak kira orang tua atau orang muda, sebab di sini saya tua. Sebab saya duduk depan sekali. Tuan-tuan tak hormat dengan saya sebab tuan-tuan tak kenal saya, tuan-tuan hormat ilmu yang Allah Ta'ala bagi. Itu ya cukup. Dengar yang kita cakap. Kemudian sagi waktu nak makan sagi sembang betul-betul puah-puah. Waktu tu makan. Jangan duduk sembang waktu lah. Baik. Wa an yakuna samti fikra. Dan kemudian Nabi SAW mengatakan Allah Ta'ala mengarahkan aku untuk menjadikan diamku itu sebagai fikir. Maksudnya jadikan diam kita sebagai diam yang fikir. Bukan diam saja duk fikir benda yang tak elok. Tak, diam fikir yang elok-elok. Wa nutqi zikra. Dan ucapanku itu zikir. Dengan ucapan kita dengan mengumpat orang. Ucapan kita bila bercakap saja kata dekat orang. Bila ucapan kita kata saja semua kita betul. Orang lain semua tak betul. Wa nazari ibrah. Dan juga pandangan mataku itu adalah pandangan ibrah. Bukan pandangan memandang rendah kepada orang lain. Sebab tu Nabi SAW jullu nazarihi mulahazah. Kebanyakan pandangan Nabi adalah mulahazah. Mulahazah ni makna dia apa dia? Mulahazah ni ada dua makna tuan-tuan. Sama ada mulahazah dengan maksud lihaz. Lihaz ni apa dia ni? Kalau tuan-tuan tengok mata tuan-tuan, dia yang di tengah-tengah dipanggil al-maq. Maqun dalam bahasa Arab. Jadi kalau mata hak mai duduk tengah ni, dia macam juling tu. Hak yang mata kita kalau mai ke tengah ni dipanggil maq. Ni dipanggil maq. Kawasan ni. Manakala hujung kawasan ni pula dipanggil lihaz. Tengok tang bahagian mata pun dalam bahasa Arab dia ada bahagian dia. Ni dipanggil lihaz, ni dipanggil maq. Maksudnya kalau lihaz kita akan pandang dengan hujung, liritan, lerekkan mata dipanggil. Nah, lirik mata dipanggil. Tengok hujung ni saja. Maksudnya ada satu pandangan yang mengatakan bahawa Nabi memandang sesuatu dengan hujung mata saja. Bukan memandang dengan penuh mata. Kita kalau lalu tengok rumah orang kaya, rumah besar. Macam mana kita tengok rumah dia? Oh dia. Ni, terbuka mata kita luas. Dan Nabi tidak pernah tengok macam tu. Nampak tuan-tuan? Nabi tak pernah tengok macam tu. Tengok kereta cantik. Mercedes-Benz. Hak yang model terbaru. BMW. Hak yang terbaru punya. Tengok. Macam mana kita tengok kereta tu? Terbeliak biji mata. Nabi tak pernah tengok macam tu. Nabi hanya tengok dengan hujung mata sahaja. Karena Nabi tidak akan tengok dengan pandangan yang syirah, pandangan tamak, tidak. Yang kedua kata ulama, lihaz dengan maksud Nabi melihat dengan pandangan mengambil ibrah. Nabi tidak tengok saya saja. Sebab tu Nabi kalau tengok ada kambing mati tengah jalan, Nabi akan tanya. Nah, agak-agak kalaulah dibagi free kambing ni, kamu nak ambil ke tak mau ambil? Sahabat kata tak mau ambil, ya Rasulullah. Bangkai.
Macam itulah dunia, kata Nabi SAW. Maksud Nabi melihat bangkai kambing, dia ambil ibrah dengan bangkai kambing. Tengok tai lembu, ambil ibrah dengan tai lembu. Apa dia ibrah tai lembu, tuan-tuan? Apa dia? Alhamdulillah, tuan-tuan, anak kita ni buat dosa. Allah Ta'ala tak tunjuk terus dosa kita. Betul tak? Kalau Allah Ta'ala tunjuk terus dosa kita, setiap kali kita buat jahat, jatuh tai lembu daripada langit, buah atas kepala kita. Macam mana keadaan kita waktu tu? Duduk tengah kota Kuala Lumpur, duduk jalan-jalan, nampak anak dara orang pakai skirt, kita tengok lama sikit. Puak jatuh tek lembu daripada atas langit, jatuh atas kepiah. Pakai kepiah. Tek lembu atas kepiah, maka orang akan tahu, kata, ni buat dosa ni, tapi tak tahu dosa apa. Dia seorang yang tahu waktu tu. Kalau dalam hati dia fikir benda tak elok, tapi duduk dalam kereta, penuh tek lembu atas kereta, maka orang akan tahu dalam kereta ni tengah buat dosa. Tapi Alhamdulillah, Allah Ta'ala tak tunjuk benda tu. Kita buat dosa macam mana pun tak ada tek lembu jatuh atas rumah kita. Kita buat dosa dalam kereta, Allah Ta'ala tidak jatuhkan tek lembu atas kereta kita. Itu ibrah tek lembu, faham? Ambil manfaat dengan tek lembu. Kita tengok, nasib baik. Tek lembu ni Allah Ta'ala tak jatuhkan atas kepala aku. Sebab tu tuan-tuan, orang yang ambil ibrah ni, dia akan fikir yang baik-baik saja. Seorang Habib Abdul Rahman, Mufti Tarim, yang satu ketika dahulu. Satu ketika dia jalan, tuan-tuan, di bawah satu rumah, tiba-tiba orang yang di atas rumah tersebut tuang air daripada atas rumah. Dia nak pergi solat Jumaat. Pakai baju putih, jalan dengan anak-anak murid yang ramai ni. Mufti tadi. Mufti. Bila jalan, dituang air daripada atas, tumpah atas baju dia. Marah anak-anak murid kepada orang yang tuang tadi. Tak tengokkah dulu di bawah? Maka kata Syekh Habib Abdul Rahman, dia kata apa? Sabar, dia kata. Jangan marah. Orang macam aku ni sepatutnya bukan air yang jatuh, dia kata. Alhamdulillah ni air je jatuh atas kepala. Orang macam aku sepatutnya api yang jatuh daripada langit menyambar aku. Bukannya air. Nampak ni orang yang memandang dengan pandangan ibrah. Orang yang ambil dengan pandangan yang baik sangka. Maka orang ni orang yang terbaik. Ya, yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan, ada 9 benda tadi kan. Dijanjikan dan disuruh oleh. Bukan, yang diarahkan oleh Allah kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa dia? Saya ulang balik, takutkan Allah. Fisri wal alaniyah. Bercakap adil walaupun dalam keadaan marah dan juga redha. Yang ketiga, bersederhana walaupun dalam keadaan fakir dan kaya. Dan kemudian yang keempat, menyambung orang yang memutuskan hubungan dengan kita. Yang kelima, memberikan kepada orang yang tidak memberikan sesuatu kepada kita. Orang boikot kita, kita bagi dekat dia yang baik-baik. Yang keenam, a'fuwa amman zalamani. Mengampunkan, memaafkan orang yang menzalimi. Tuan-tuan, Nabi masuk dalam bumi Makkah Al-Mukarramah waktu Fathu Makkah. Apa sikap Nabi SAW dengan ahli Makkah? Orang Makkah waktu Nabi di Makkah, mereka buat apa dekat Nabi? Macam-macam mereka buat dekat Nabi. Mereka ambil benda-benda yang ada dalam perut kambing, unta daripada satu kaum, dilemparkan di belakang badan Nabi tengah Nabi tengah solat. Macam-macam mereka buat kepada Nabi. Di boikot Nabi SAW selama 3 tahun. Di Syi'b Abi Talib. Tapi setelah Nabi masuk ke dalam bumi Makkah Al-Mukarramah, waktu Fathu Makkah, adakah Nabi balas balik? Tak, Nabi tak balas. Malah baginda Nabi SAW mengampunkan mereka semua. Nabi SAW bertanya kepada ahli Makkah. Nabi naik di atas Kaabah Al-Musharrafah, di atas tangga. Nabi tanya kepada ahli Makkah, apa pandangan kamu terhadap aku? Maka ahli Makkah mengatakan bahawa kamu adalah orang yang baik, anak kepada orang-orang yang baik. Maka baginda Nabi SAW mengatakan, idhabu fa antum mutlaqa. Pergilah. Kamu semua aku bebaskan. Ampunkan semuanya sekali. Adik nak bagi-bagi. Adik tak duduk lari kot ni. Nak bagi-bagi je. Baik. Faham tuan-tuan? Lepas tu tuan-tuan, last saya nak cerita. Sebab dah nak masuk Isyak. Cerita berkenaan dengan sikap Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Tuan-tuan kalau tengok, saya terlupa nak cerita tuan-tuan. Silaturrahim ni macam mana silaturrahim? Dengan siapa kita nak silaturrahim sebelum cerita Nabi Yusuf? Silaturrahim ada 2 silah.
Iaitu silaturrahim yang dipanggil silaturrahim secara umum. Yang kedua silaturrahim secara khas. Apa silaturrahim secara umum? Silaturrahim secara umum, yaitu kita dengan sesama Muslim yang lain, yang tidak ada hubungan keluarga dengan kita. Dipanggil silaturrahim umum. Jiran kita yang tak kena adik-beradik dengan kita. Hatta walau bukan Islam sekalipun. Ketika kita menyambung silaturrahim secara umum. Baik, bagaimana kita nak melaksanakan silaturrahim dengan mereka? Beri nasihat yang baik. Beri petunjuk yang baik. Menerima jemputan mereka ketika mereka menjemput. Menerima nasihat daripada mereka dan kita menasihati mereka dengan cara yang baik. Hadir jenazah ketika mana ada kematian di kalangan mereka. Banyak tuan-tuan yang disebutkan di dalam panduan yang telah disebutkan oleh para ulama di dalam kitab-kitab mereka. Yaitu itu secara umum. Secara khas, silaturahim dengan siapa? Dengan keluarga kita. Yang ada hubungan kekeluargaan, yang ada hubungan darah dengan kita. Hal ini dipanggil hubungan secara khusus. Yang ini yang lebih-lebih lagi dituntut. Karena itu dalam hadis disebut berkenaan dengan jiran, ada tiga jenis jiran. Ada jiran yang ada satu hak, ada jiran yang ada dua hak, ada jiran yang ada tiga hak. Jiran yang ada satu hak, siapa dia? Jiran yang bukan Islam. Maka dia ada satu hak dengan kita, yaitu hak kejiranan. Maksudnya kalau dia ada susah, kita kena tolong dia. Kalau dia bukan Islam, maka dia ada satu hak, yaitu hak jiran. Siapa jiran? 40 depan, 40 belakang, 40 kiri, 40 kanan. Maksud 40 buah rumah yang ada di kanan, 40 yang ada di kiri, di depan, belakang. Maksudnya 160. Kawasan itu semua adalah jiran kita. Kalau duduk flat, 40 atas, 40 bawah. Ini kondo kan? 40 atas, 40 bawah. Jiran yang paling agung yang kita nak kena jaga, siapa dia tuan-tuan? Jiran yang paling hampir dengan kita. Iaitu apa dia? Malaikat yang ada dekat dengan kita. Ini jiran yang paling hampir dengan kita. Sebab tu para ulama suruh kalau kata Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kena berwangi, kena bersugi. Karena jiran yang ada di samping dengan kita ni akan terganggu dengan bau mulut kita dan sebagainya. Sini tuan-tuan jenis azan dulu ke atau terus ya? Azan dulu kan? Azan dulu kan? Ya, azan dulu. Sila. Azan dulu, kemudian kita sambung sikit je lagi, kemudian saya berhenti. Sebab tuan-tuan pun tengok lapar dah tu.
Baik tuan-tuan, ada jiran yang ada dua hak. Sama ma'ruf dah perkara ni. Jiran yang ada dua hak, iaitu jiran yang Muslim dan dia berjiran dengan kita. Jadi dua hak. Sebab dia Muslim dan dia berjiran dengan kita. Ada jiran yang ada tiga hak. Siapa jiran yang ada tiga hak? Jiran yang ada tiga hak, iaitu dia Muslim, dia jiran kita, dan yang ketiga dia adalah saudara kepada kita dengan qarabah. Maksudnya ada hubungan kerabat dengan kita. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Dia masalah kita nak menyambung silaturahim dengan seorang ni, ahwal manusia ni pelbagai. Dia ada perangai masing-masing. Ada orang yang suka kita telefon dia selalu. Ada orang tak suka kalau kita rajin telefon dia. Ada orang dia suka kalau kita lawat dia di rumah selalu. Ada orang yang kadang-kadang sebulan sekali kalau pi lawat dia suruh. Tapi kalau tiap-tiap hari dia meluat. Seminggu sekali pun dia rasa, baru jumpa yang minggu lepas. Tiga sebulan sekali, setahun sekali, dia rasa seronok. Orang ni macam-macam. Dan cara yang patut kita paling kena ambil perhatian bila mana kita berhubungan dengan seseorang ini, iaitu orang ini tidak maksum. Karena mereka bukanlah para anbiya alaihi wassalatu wassalam. Mereka bukan para nabi. Mereka bukan para malaikat yang tak buat salah. Jadi sikap kita bagaimana untuk menerima kesilapan dan kesalahan orang lain. Yang tu yang sangat sukar. Karena tu kisah yang saya nak sebutkan ni berkenaan dengan Nabi Allah Yusuf alaihi salam ni, tuan-tuan patut kita ambil sebagai pengajaran yang penting. Dalam surah Nabi Allah Yusuf alaihi salam disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kisah Nabi Yusuf alaihi salam dalam ayat yang ke-95, tuan-tuan. Minta maaf, bukan ayat 95. Ayat yang 92. Bila mana adik-beradik Nabi Yusuf yang sebelah orang datang bertemu dengan Nabi Yusuf, waktu Nabi Yusuf dah jadi menteri besar. Dah jadi orang yang agung di Mesir pada waktu tersebut. Apa kata Nabi Yusuf kepada adik-beradik dia yang telah buang dia dalam telaga dulu? Nabi Yusuf mengatakan bahawa qala la tasriba alaikumul yaum yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Nabi Yusuf berkata kepada mereka, kamu pada hari ini tidak akan ditemplak atau disalahkan atas hari itu ni yang telah kamu lakukan kepada saya. La tasriba alaikumul yaum. Tengok tuan-tuan. Bukan senang tuan-tuan nak lupa dengan buat jahat orang kepada kita. Maksudnya perlu bimbingan. Siapa yang bimbing Nabi Allah Yusuf alaihi salam? Allah. Dan cuba tuan-tuan tengok apa perkataan Nabi Yusuf bila mana berbicara dengan adik-beradik dia. Nah, tengok dalam ayat yang ke-100. Nabi Allah Yusuf alaihi salam memberitahu balik kepada bapa beliau Nabi Allah Yaqub alaihi salam berkenaan dengan mimpi yang telah beliau mimpi satu ketika dahulu. Inni ara ahada asyara kaukaban wasyamsa wal qamara raaitu li sajidin. Kan ayat itu disebut oleh Nabi Allah Yusuf. Aku telah melihat bulan dan matahari. Dan kemudian aku melihat sebelah bintang sujud kepada aku. Lepas itu para ulama mengatakan bahawa dalam hadis ini, dalam ayat ini tuan-tuan, adik-beradik Nabi Yusuf diibaratkan dalam mimpi tersebut sebagai bintang. Tak diibaratkan dengan yang tak elok tuan-tuan. Nabi Yusuf tak kata dalam mimpi tersebut, inni ra'aitu ahada asyara
hajaran. Ada tak? Tak. Dia tak kata aku mimpi tengok ada dua sebelah batu. Tak. Sebelah bintang, kata dia. Sebab tu sebahagian ulama mengatakan bahawa adik-beradik Nabi Yusuf sebelah orang ni pun Nabi semua. Eh, takkan Nabi dilempak Nabi juga? Macam mana Nabi boleh ambil Nabi Yusuf dilempak dalam telaga? Kata ulama, apa nak herannya tuan-tuan? Nabi Allah Khidir alaihi salam, nah, kan pancung budak, kan pecahkan kapal, nampak zahir tidak elok, tapi akibatnya elok. Macam tu jugalah. Maksudnya seakan-akan, kata sebahagian ulama, para Nabi yang sebelah orang ni, telah lempar adik mereka ke dalam telaga, untuk adik ini dibawa ke Mesir, dan akhirnya menjadi pemimpin besar di Mesir. Boleh jadi? Ini sebahagian ulama kata begitu. Baik, saya bukan cerita yang itu, tuan-tuan. Saya nak cerita perkataan Nabi Yusuf. Waktu ketika datang, Nabi Yusuf kata, "La tasriba alaikumul yaum." Kamu semua tidak akan dipersalahkan hari ini. Maksudnya aku dah lupakan. Ada apa yang telah kamu lakukan. Tengok tuan-tuan apa kata Nabi Yusuf. Nabi Yusuf mengatakan bahawa, "Waqad ahsana bi iz akhrajani minas sijn." Tuan-tuan, kalau tuan-tuan baca betul-betul dalam tafsir para ulama, tuan-tuan akan jadi kagum dengan ayat. Tengok dia kata apa? "Waqad ahsana bi iz akhrajani minas sijn wa jaa'a bikum minal badwi min ba'di an nazagha asy-syaitanu baini wa baina ikhwati." Kata Nabi Yusuf, "Dan sesungguhnya ia telah melimpahkan kebaikan kepadaku ketika ia mengeluarkan aku daripada penjara." Baik. Mana penjara mana ni? Nabi Yusuf tak sebut dalam ayat ni, "Waqad ahsana bi iz akhrajani minal jubb." Tapi dia sebut minas sijn. Daripada penjara. Dia tak sebut, "Allah telah melakukan kebaikan yang banyak kepadaku setelah mana Allah mengeluarkan aku daripada telaga." Yang hampa lempak tu lah. Hak dulu ni. Dia tak sebut telaga tuan-tuan, dia sebut sijn. Kenapa tuan-tuan? Karena dia tidak mau ulang balik peristiwa tersebut di depan adik-adik abang-abang dia. Karena dia tak mau nanti abang-abang dia ingat balik kami pernah buat silap dekat Nabi Yusuf, lempak dia dalam telaga. Maka digunakan ayat lain. Dia tak guna telaga. Dia guna sijn. Dia guna penjara. Faham tuan-tuan? Nampak tak comel akhlak Nabi Yusuf? Kita kalau duduk dengan adik-beradik kita, dah duduk berkelahi lama dah. Kemudian baru jumpa balik, dia pergi ulang balik hak cerita lama. Nah, dia ulang balik cerita lama nak bagi berkelahi sekali lagi. Ini orang panggil tak cerdik. Kalau cerdik, dia akan ubah tajuk. Tak perlu bincang benda yang kita ikhtilaf. Bincang benda yang kita ittifaq. Bincang benda yang kita boleh duduk bersama. Sepatutnya. Tengok tuan-tuan. Di sini disebut. Kemudian dia kata apa lagi? "Waja'a bikum minal badwi min ba'di an nazagha asy-syaitanu baini wa baina ikhwati." Sesungguhnya kata dia, "Dan ia membawa kamu kemari dari dosa sesudah syaitan dengan hasutannya merosakkan perhubungan antaraku dengan saudara-saudaraku." Tengok, Nabi Yusuf tak kata, "Yang buat ni kamu lah ni." Tak, Nabi Yusuf kata kat syaitan. Yang merosakkan kita semua siapa dia? Syaitan. Syaitan yang telah mengganggu hubungan kita, menyebabkan kamu berasa hati dengan saya, kamu lempak saya dalam telaga. Tapi dia tak sebut telaga, dia sebut sijn. Masya Allah, tabarakallah. Tuan-tuan cuba tengok, akhlak ini tidak akan ada melainkan kepada para anbiya alaihimu salatu wassalam. Berapa ramai di kalangan kita boleh melaksanakan akhlak ini, tuan-tuan? Yang bila kita ada masalah dengan keluarga kita, kita selesaikan dengan cara yang baik, dan bila mana kita berbincang, elakkan daripada menggunakan perkataan yang boleh menyebabkan hati seorang lagi akan terasa. Ubah perkataan lain. Jangan ulang balik Nuh, sejarah lampau yang dia telah lakukan yang tidak elok kepada kita. Lupakan. Mulakan sejarah baru. Mulakan lembaran baru. Nah, tapi nak cakap senanglah tuan-tuan ni. Bila kenal kat kita baru kita berasa. Cakap memang senang. Nah, sebab tu kata ulama, bab silaturrahim ni dengan keluarga paling susah. Bila mana berlaku pergaduhan, paling susah nak gabung adalah dengan keluarga. Dengan kawan-kawan kadang-kadang boleh lagi. Tapi dengan keluarga yang rapat dengan dia, yang ni yang paling payah. Dan perkara tersebut kita sendiri tengok depan mata kita. Kata tuan-tuan yang dirahmati Allah, ambil akhlak Nabi Allah Yusuf AS. Ambil akhlak yang agung ini. Tuan-tuan buka dalam surah Nabi Allah Yusuf AS. Tuan-tuan tengok bagaimana perkataan beliau terhadap adik-beradik beliau. Sehingga Allah Ta'ala memuliakan beliau. Diangkat beliau dengan kedudukan yang tinggi. Disebut oleh Allah Ta'ala, وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَقَرُّ لَهُ سُجَّدًا.
Maka Nabi Yusuf AS mengangkat kedua ibu bapanya, diletakkan di atas singgasana. Waqarru lahu sujjada. Dan setelah itu mereka semua tunduk memberi hormat kepada Nabi Allah Yusuf AS. Kata ulama di sini dengan maksud sujud. Sujjada dengan maksud sujud. Sujud sungguh. Ini syariat Nabi yang dahulu. Boleh sujud sesama makhluk. Nah, boleh sujud sesama makhluk. Disebut dalam kitab-kitab tafsir. Lepas tu kata ulama, kalau kita tengok ada orang untuk sujud kepada seseorang, masih lagi kita tak boleh kata dia beribadah kepada orang lain. Tak. Mungkinan dia, orang panggil apa? Ghalaba alaihi al-ahwal. Mungkin dia jadi hal pada diri dia menyebabkan dia tertunduk pada waktu tersebut. Atau kerana untuk nak ta'zim, bukan kerana ta'abud, bukan kerana nak ibadah kepada orang tersebut, tapi kerana memuliakan. Cuma, perkara tersebut diharamkan dalam agama kita, iaitu agama Nabi kita Muhammad SAW, ini sujud kepada makhluk. Tapi pada zaman dahulu, dibenarkan sujud kepada makhluk. Sebab tu kata ulama, tak boleh kita jadikan perbuatan tersebut sebagai mi'yar ataupun hukuman kepada orang tadi dengan mengatakan dia syirik ataupun tidak. Faham tuan-tuan? Kalau tuan-tuan tengok ada orang pergi ke makam, baca doa, terus dituduh kata orang ni buat syirik. Ini dalil kata orang ni jahil. Takkan orang pergi ke makam para wali, angkat tangan doa, terus dia kata sujud kepada kubur wali. La ilaha illallah. Mana ada orang sujud kepada makam wali? Nah, tak ada orang, seorang pun di kalangan Muslim yang benar iman dia sujud kepada makam wali. Kita pergi kepada makam wali tersebut, kenapa? Karena wali tersebut orang yang mulia. Dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dituntut bagi kita untuk mengambil wasilah. Kata Nabi, kata Allah subhanahu wa ta'ala, wabtagu ilaihil wasilah. Ambil wasilah. Maka perbuatan tadi tidak boleh jadi hukum terus, kata orang tu syirik. Bukti dia, perkara yang berlaku pada Nabi-Nabi terdahulu dengan perbuatan sujud tersebut, tidak mengatakan mereka tu syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalaulah sujud itu telah menjadi bukti kepada ibadah, maka Allah akan larang daripada sejak Nabi Adam AS, sampailah ke sekarang ni dengan ibadah sujud. Maksudnya dengan cara sujud kepada makhluk. Faham tuan-tuan? Kalau sujud tu sendiri dah memang tak boleh sungguh-sungguh, maka Allah akan larang daripada awal lagi. Jadi bukti kata perbuatan tadi tidak menjadi bukti bahawa ianya adalah bukti penyembahan kepada lain daripada Allah. Tuan-tuan kalau duduk di rumah, duduk tengok TV, tapi dalam hati kata duit adalah Tuhan. Tak ada duit, tak boleh hidup saya. Nah, kalau tak ada duit, pakai matilah saya. Maka pada waktu tersebut, walaupun tengah duduk tengok Astro. Nah, tapi dalam hati dia kata kalau tak ada duit, jam saya ni, mampus saya. Saya akan mati, saya tak boleh nak buat apa. Tuhan pun tak boleh nak buat apa kat saya kalau saya tak ada duit. Itu dia. Kalau macam ni tuan-tuan, tak payah sembah apa tuan-tuan, syirik kat rumah lagi. Sambil duduk tengok Astro eh. Nah, sambil duduk tengok Astro boleh syirik pada waktu tersebut. Boleh faham? Mereka duduk faham kalau syirik ni, pergi ke makam wali dan sebagainya. Bukan syirik. Maka itu adalah sunnah. Disyariatkan untuk kita menziarahi mereka dan juga memuliakan mereka. Sama ada hidup ataupun yang telah wafat. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala sekalian. Karena itu tuan-tuan yang dirahmati Allah. Marilah sama-sama kita menyambung silaturrahim. Ingatkan balik diri kita kalau kita ada memutuskan dengan hubungan dengan sesiapa sahaja. Khususnya dengan ahli keluarga kita. Maka sambung kembali hubungan tersebut. Yang kita lama dah tak telefon dia, telefon. Karena orang yang memutuskan silaturrahim tuan-tuan. Sayyidina Al-Imam Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika mana membacakan Al-Quran dalam majlis beliau, setelah khatam Al-Quran, dia akan panggil ramai orang untuk baca doa. Kemudian sebelum baca doa, dia akan kata dulu. Mana-mana yang memutuskan, ada yang putus silaturahim dalam majlis kami, diminta keluar, kata dia. Dia kata macam tu tuan-tuan. Siapa-siapa yang dalam majlis kami ni, kami nak baca doa ni. Siapa-siapa yang dalam majlis kami ni, yang memutuskan silaturahim dengan keluarganya, dengan siapa-siapa saja, diminta keluar, kata beliau. Kenapa? Kerana kami akan berdoa waktu sekarang. Dan doa setelah khatamnya Quran ni doanya mustajab. Kami bimbang doa kami akan terhalang disebabkan adanya orang yang memutuskan silaturahim dalam majlis kami. Itu dia. Sebab tu kata ulama, kalau dalam satu tempat tersebut ada yang memutuskan silaturahim, maka akan lambat turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala dan akan tidak elok kawasan tempat tersebut kerana banyaknya putus silaturahim. Tu tuan-tuan, kalau tengok balik cuaca zaman lah, keadaan zaman sekarang ni macam-macam, adalah kerana kita banyak memutuskan silaturahim. Maka kerana tu Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan rahmat yang banyak kepada kita. Walaupun begitu, alhamdulillah, moga-moga Allah taala berikan pandangan yang baik kepada kita semua. Dan saya mohon maaf kalau ada tersalah bicara dalam majlis ini pada hari ini.
Dan saya ucap terima kasih banyak-banyak kepada pihak masjid Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq kerana sudi untuk jemput saya pada hari ini. Dan insyaAllah ada peluang dan rezeki kita bertemu pada masa yang akan datang. Mohon maaf, mohon ampun kalau ada terkasar bahasa. Moga-moga kita dapat mengambil manfaat dan mengambil faedah daripada apa yang kita ceritakan pada hari ini. Aqulu qawli hadza, astaghfirullahal azim li wa lakum. Saya nak mohon izin kepada tuan-tuan, selepas solat isyak, saya nak kena terus bertolak ke Kajang pula kerana ada majlis di Kajang pula. Jadi saya mohon izin untuk saya tidak ikuti majlis makan pada hari ini. Apalah, tuan-tuan tolong makan untuk saya. Aqulu qawli hadza, astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.